Halo, halo, halo teman-teman. Kali ini aku mau ngasih tahu untuk hidden quest dunia yang ada di Liyue di sini. Yang pertama kalian teleport ke sini ya, teleport waypoint sini. Kemudian kalian pergi ke sini ya, teman-teman. Yuk, kita langsung aja. Pergi ke perkemahan tuh. Treasure hoarder ini. Nah, ini dia. Kita kalahkan mereka dulu ya. Dan quest dunianya ke trigger ya teman-teman. Dan quest dunianya muncul ya teman-teman. Ini dia. Quest dunianya menyusup diam-diam. Temui Melilit Yanbo di depan kemah penyelundup. Kalian bisa teleport langsung ke sini aja ya nih. Nah, ini dia Yanbo, kita bicara sama Yanbo. Nah, ini kalian tinggal pilih. Lebih baik bereskan kemah persenjataan mereka dulu ya teman-teman, yang ini ya. Nah, yuk kita pergi ke sini. Nah, ini dia. Kita tinggal kalahin mereka. Oke, ini udah kelar. Selanjutnya. Ini kita kelarin yang ini. Next, selanjutnya kita ke kemahan di atas. Nah, ini dia. Kita kalahin musuhnya dulu, guys. Oke, kita ngalahin si Bulzou. Oke, kelar. Dan quest dunia menyusup diam-diamnya selesai dan kita dapat ini teman-teman, nih. Precious chest. Oke, teman-teman, mungkin sekian dulu untuk videonya. Makasih udah nonton, semoga bisa membantu. See you next video. Bye bye.